Juga berbagai informasi menarik kiriman warga, atau Anda juga bisa ikut berbagi informasi dengan mengakses netcj.co.id. Kemeriahan bernuansa budaya warnai kota Surabaya di akhir pekan kemarin. Salah satunya berupa tradisi sedekah bumi. Simbolkan syukur atas berkah yang melimpah, dalam gelaran ini warga hadirkan berbagai atraksi tradisional dan tumpeng raksasa. Wujud syukur atas berkah berupa hasil panen yang melimpah, Minggu pagi warga Desa Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya kembali menggelar sedekah bumi. Dalam tradisi ini, hadir berbagai atraksi budaya, juga tumpeng raksasa sebagai simbol syukur dan doa. Tumpeng atau gunungan tersusun dari berbagai hasil bumi. Dalam sukacita, bersama-sama warga membawa tumpeng berkeliling desa. Sedekah bumi sekaligus menjadi prosesi ruatan atau penolak bala. Sebuah tradisi yang bermakna permohonan agar warga dan desa senantiasa terlindung dari bahaya. Menjadi puncak acara, warga berebut undu-undu atau bagian dari tumpeng. Seperti inilah keriuhan yang terjadi di Desa Made, tepatnya di wilayah paling barat di Surabaya dalam acara sedekah bumi. Setelah tadi sempat diarak-arak, sekarang giliran warga untuk memperebutkan gunungan tumpeng atau yang biasa disebut dengan undu-undu, yang berisikan hasil panen warga yang bisa dipercaya mendatangkan rejeki atau berkah dari Sang Maha Kuasa. Seru! Bermakna meraih berkah. Seluruh warga dan anak-anak maupun dewasa, pria maupun wanita, berupaya untuk mendapatkannya. Terong sama tomat. Ya, sudah dimasak besok. Terima kasih kepada pengunjung. Ya, nasi. Lihat ada nasi ya, banyak. Hari ini aku dapat kacang, dapat cabai merah, dapat apa terong, gambas, banyak pokoknya Mbak. Ini acara sedekah bumi, ya. Supaya ya kita bersyukur dari hasil bumi, supaya nanti kedepannya rezekinya kita tambah banyak, lebih banyak lagi. Selain tumpeng raksasa, warga juga membawa ratusan tumpeng yang berukuran lebih kecil. Setiap terselenggara sedekah bumi selalu menarik banyak perhatian. Warga setempat, penduduk sekitar, juga wisatawan. Anisia Rosa, Sandi Priawan, melaporkan untuk NET.